Semua habro dia bongkar. Apa sih ini? Videotron BIM. Sak kabeh. Bongkare ndek kene bola. Lan iki bongkare niki enten mriki. Cocok. Bakal Videotron. Udah terlepas semua lor video tronnya. Bim-bim patet udah lepas semua bola bongkarnya di pom dekat sini, dekat stadion Bangil. Tak kira wis ndek kono lor di bridge ndek kene stadion Bangil. Videotron jalan mati ki bongkat. Loh, bongkar apa ini? Gensetnya 175 kVA besar. Kabarnya kalau dicoplok terus kan dicoplok ini kabeh. Mundur bongkarin nang kini lho. Oh, apa bongkar apa ini? Oh, darah nak buat katin apa ini? Bongkar dia apa ini? Tahu? Penyabat apa lagi? Ini kecil sendiri ini. Kak 6 ya 4. Video terus. Rohnya udah selesai semua. Halo guys. Oke lor. Bakal viral teman-teman. Katanya tadi gak bisa masuk lor. Bro. Kenapa kurang tahu saya apa ketinggian apa gimana belum tahu. Oke nih. Beam lighting strobo di sini semua lho, di truk satunya. Wijaya Putra bersama Hapro Audio. Ini Hapro Audio. Nyoploi saya ini nyoploi kuil ada apa sini stack teaching terus rapi loh, rapikan pula bongkar bongkarnya di pom. Bongkar stack reaching.
staging minimalis. Gambarin naga, naga sakti es. Tapi pulang tu. Entil. Kita spill powernya yang dipakai sekarang di hub audio di keretanya sendiri. Pakai apa jalur? Itu pakai Paslab MC20.000 Pro. Paslab NX20.000 Pro. MC NX. MC-nya ada 2. NX-nya ada 1 2 3. Yang lain ada 1 2 3 4 5 6 7 7 lor, dan pas lab CX15 ada CX15.4 ada 1 2, dan CX8.4 nya 1 NR8004D ada 1, CX18.4 ada 2 lor, dan atasnya belum tahu, masih pelepasan yang atas recharging. Oke, sekian dulu dari kami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, jika lain jumpa lagi lor ya bersama Hapro Audio di event-event selanjutnya.